warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya yang di luar sana, mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi sekiranya melimpah. Kita mau menyembuhkan perut kembung nih Mas Bro, dengan ramuan-ramuan sudah. Ini kita mau cara dikop Mas Bro. Kita saksikan Mas Bro cara pengakopannya Mas Bro. Pertama-tama kita kasih minyak sayur Mas Bro. Ini minyak sayurnya Mas Bro, kita curutkan ke minyak sayur. Ini Mas Bro, setelah itu oles minyak sayur. Ini cara tradisional zaman dahulu. Harus hati-hati Mas Bro dengan apinya ini yang di dalam, jangan sampai tercecer ke kulit supaya tidak mengenai kulit, nanti bisa panas Mas Bro. Ini harus ekstra hati-hati kertasnya ini, membakarnya jangan terlalu berlebihan. Kalau kita udah tertutup sudah cukup, sekitar 5 menit atau 10 menit boleh kalau masih terasa enak, supaya anginnya tersedot Mas Bro. Kita lakukan berulang-ulang seperti ini. Kalau udah terasa nyaman kita tarik lagi Mas Bro. Nah inilah cara menghilangkan angin biar nggak dikerok-kerok. Nah, kita akan sebelahnya lagi Mas Bro. Kita harus hati-hati nih, jangan sampai netes ke badan kita seperti ini. Nah seperti ini Mas Bro, supaya misalnya masuk angin, minum obat nggak sembuh-sembuh, kita dikerik sakit. Makanya cara mengekop seperti ini. Oke, harus hati-hati ya Mas Bro, kawan-kawanku ini. Kayak seperti tadi, badannya ini jangan sampai tradisional ini biar supaya